Halo sobat Tomania dimanapun berada. Jangan lihat dari sendalnya ya, tapi ada makna dari video ini buat sobat yang mempunyai kebiasaan yaitu tidak menggunakan kunci kontak untuk mematikan sepeda motor, terutama motor metik, yaitu dengan menggunakan standar samping. Sebaiknya itu dihindari mulai sekarang. Kebiasaan itu tidak baik bagi aki. Jadi saya bikin video ini karena banyak ada keluhan dari teman-teman yang akinya cepat drop atau cepat rusak meskipun motornya baru beberapa bulan atau 1 tahun. Itu tidak terlepas dari kebiasaan kita, salah satunya yaitu menggunakan standar samping untuk mematikan motor. Kita bisa lihat bagaimana seluruh kelistrikan masih on, baik itu speedometer, lampu belakang, mungkin bisa lampu depan, lampu siangnya, bisa rating masih hidup. Jadi itu akan menyedot daya dari aki yang menyebabkan bisa aki cepat boros, soak, dan juga tentunya cepat rusak. Sebaiknya itu dihindari sob. Jadi kebiasaan itu sebaiknya dihentikan dari sekarang. Perlu diketahui standar samping itu bukan engine cut ya, tapi itu adalah sistem keamanan di mana jika kita lupa untuk menaikkan standar samping, kita tidak akan bisa menghidupkan mesin. Jadi walaupun itu kita pakai untuk engine cut kayak mematikan motor dengan menurunkan standar samping, kelistrikan tetap berjalan. Jadi itu masih menyedot daya dari aki yang menyebabkan aki cepat soak dan juga rusak sob. Jadi semoga ini membantu. Silakan share. Terima kasih atas waktunya.